mas. Mas. Hati-hati dong kalau jalan, Mas. Ya Allah, Mas. Mas enggak apa-apa. Mas, bantu dong. Gimana nih, Mas? Kalau jalan hati-hati dong, Mas. Lihat-lihat. Ya, sorry saya enggak sengaja, Mas. Ya udah gini aja deh. Nanti dibantuin sama kru ya. Saya akan ganti rugi, tenang. Saya akan tanggung jawab. Tapi enggak apa-apa, enggak ada luka kan? Enggak apa-apa, Mas. Siap. Mas, tolong bantuin gerobaknya dong. Tim, woi. Ayo dong. Eh, bareng-bareng ya. Mana? Saya lagi nyari orang yang biasa nyari ular di sini. Oh, itu mah tetangga saya, Mas. Namanya Ismail Marzuki, benar? Betul. Itu orang yang sedang lagi nyari ular di lapangan, di sawah. Mas, sorry. Sekali lagi, sorry. Nanti dibantu sama siap, timnya. Mas. Siap. Makasih banyak ya. Iya, Mas. Sama-sama. Ya, Mas. Ayo, Mas. Enak banget, guys. Kamu kakinya masih sakit, Gek. Udah mendingan. Ayo, Kak. Cepet, Kak. Situ, Kak. Aduh. Ini gerobak kan? LSP buat abang, kan? Iya. Assalamualaikum, Mas. Mana gerobak? Ada gerobak nggak? Ini gerobak, Kak. Ya udah, gerobak. Ini kurang dong. Malam terakhir. Terus yang kedua tadi beli gerobak buat abang karena abang kepengen banget punya gerobak buat buka usaha minuman dingin. Jadi baru kali ini dapat rezeki yang nggak disangka-sangka bisa beliin abang gerobak buat jualan usaha. 1 juta boleh nggak? 1 juta? 15, gimana, Kak? Kamu mau nggak ini kalau ini satu berapa? 15, boleh nggak? Boleh. Kurangin lagi. Pak, ayo dong. Untuk kita nih, gue juga, Kak. Apa yang ramai-ramai dari sini, Pak? Uang kaget. Dia beli apa, Pak, di sini, Pak? Gerobak. Total belanjanya berapa, Pak? 1,5. Pesan-pesan buat uang kaget apa, Pak? Ya, bagus sih buat itu. Nolongin orang susah. Rivi, kita beli itu ya. Beli apa, handphone? Beli handphone, ya. Kak. Handphone! Beli handphone! Tuh, depan! Kayaknya itu tuh orang yang lagi nyari ular. Pak! Pak Mail bukan? Ya. Pak Mail? Iya, betul, Pak. Boleh kesini nggak? Mendekat dikit deh. Bisa, enggak. Ada sepatu nggak saya? Bentar ya. Oh, pakai sepatu dulu nih. Akhirnya saya nyariin Pak Mail dari tadi. Sampai saya tadi sempet bikin jatuh orang. Bukan saya bikin jatuh sih. Mungkin dia yang fokus sekali lagi, nggak fokus sekali ya. Udah, Bapak di situ aja biar saya nyamperin. Sorry. Gak apa-apa kan, Nak? Aman. Aduh, kaki saya nyangkut lagi. Pak! Iya? Aduh, saya denger-dengar nyari ular ya? Iya, saya nyari ular. Udah berapa lama, Mas? Udah sekitaran 1 tahun lah. Saya pengen merasakan pengalaman baru nih. Boleh nggak saya bantuin untuk bersama-sama nyari ular? Ya? Boleh. Oke, kita nyari ular. Ayo, Pak, bareng-bareng, Pak. Tolong bantuin saya. Tapi nyangkut ini gimana? Nggak bisa. Yeay, 1,4!
Terus tadi juga yang ketiga belanja beli handphone. Karena kepengen banget punya handphone buat anak kan udah lulus sekolah. Jadi mau nyari kerja, mau buka usaha juga buat online di handphone. Udah dapat berapa hari ini? Udah dapat 2 hari ini. Udah dapat 2. Satunya itu bisa dijual berapa sih, Pak? Biasanya itu kalau satu, kalau yang kecil 2.000. 2.000? Iya. 2.000? Iya. Kalau yang gede 5.000. Oke. Mau keluar, nih. Keluarin. Tadi Bapak sempat bahas satu kepalanya nih, satu ekornya ini dihargain 2.000. 2.000. 2.000 rupiah. Iya, 2.000 rupiah. Masih tercukupi nggak kebutuhan sehari-hari dengan mencari ular? Alhamdulillah tercukupi kalau buat sehari-hari buat makan. Sekarang kita lanjut lagi ya, kita cari lagi ya. Iya. Supaya siapa tahu makin banyak ular yang didapat, makin banyak hasilnya dong. Amin. Amin, amin. Ayo. Nggak kelihatan, Mas. Mas. Hati-hati, Mas. Mau coba lagi, Mas? Mas. Coba lagi, Mas. Aduh, coba ya. Iya, coba. Wah. Wih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pertama kali nih seumur hidup nih saya nih. Target 10 ya. Iya. Kalau bisa sih lebih banyak. Yeah.